Tuhan, ialah membaca, menuntut ilmu, disuruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota bermata palsu. Tanpa membaca cacatlah minda, tanpa ilmu kemanalah kita. Jika ilmu pernah di dada, bila bergaya dengan membaca. Dunia tempik Tiban yang berbahagia, Tan Sri Haji Muhammad Amin Nurdin bin Abdul Aziz Datuk Bandar Kuala Lumpur. Jika layak tinggi mata kerana ilmu negara berdaulat. Dan para hadir silakan untuk mengambil tempat duduk. Untuk malam bersama, nyanyian sebentar tadi telah dijayakan oleh kumpulan kuaya dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di atas pimpinan Encik Syahadan Ahmad. Apa kata kita berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan kuaya GBKR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara ke Malaysia dan salam wilayah Kuchiria. Yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz Datuk Bandar Kuala Lumpur dan juga isteri yang berbahagia Puan Sri Datuk Hajah Rohmah Latif. Yang berbahagia Datuk Haji Mahdi bin Cengah, pengarah eksekutif urusan projek TBKL. Yang berbahagia Dato' Haji Mustafa bin Muhammad Noh, pengarah eksekutif urusan DBKL. Yang berbahagia Tan Sri Maksyah Safuan, pengerusi Lembaga Penasihat Perpustakaan Kuala Lumpur. Yang berusaha ahli-ahli Lembaga Penasihat Perpustakaan Kuala Lumpur. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan DBKL, agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta, pihak NGO, para guru dan para pelajar sekolah, rakan-rakan media yang berbahagia, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Izinkan madah memulakan acara. Baiklah, di dihormat dan para tetamu jemputan yang dimuliakan, sebelum majlis ini berlanjutan ke sesi berikutnya, bagi mohon kerahmatan dan keberkatan majlis yang diadakan pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Nik Rozali bin Nik Othman. Dipersilakan untuk bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Nik Rozali Nik Othman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Dan majlis mengharapkan segala usaha yang dilaksanakan pada hari ini mendapat keramatan ilahi dan terpelihara sehingga ke penghujungnya. Didik hormat dan para tetamu jemputan yang dimuliakan, pertama sekali majlis mengambil kesempatan ini bagi pihak penganjur mengalu-alukan keadaan semua pihak ke auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada hari ini, Selasa 24 April 2018 bersama dengan 8 Syakban 1439 Hijrah, dalam menjayakan Majlis Pelancaran Inisiatif Membaca 2018. Jom baca bersama 10 minit, Let's Read Together for 10 Minutes, yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur. Untuk maklumat bersama, majlis ini dianjurkan bersedia mewakili penyertaan dari wilayah ketua Kuala Lumpur.
Jadi hormat dan para hadirin yang dihormati, kini masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Majlis dengan pentazimnya. Alhamdulillah pada pagi ini saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan limpahnya kita dapat berjumpa di auditorium di BKL ini bagi meraihkan program Jom Baca Bersama 10 Minit Anjuran Perpustakaan Kuala Lumpur, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar. Saya baru selesai pagi tadi melihat TV dan ada apa ni penceramah lah mengenai 10 minit membaca. Jadi sempat saya menonton TV pagi tadi dan walaupun singkat tapi saya dapat tahu lah bagaimana 10 minit tu penting dalam apabila kita nak mengadakan budaya membaca ni. Inisiatif oleh Majlis Pengarah Perpustakaan Awam Malaysia dan Perpustakaan Negara Malaysia untuk mengadakan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit secara serentak di seluruh negara pada hari ini harus diberi pujian dan sokongan padu. Program ini menyedarkan kita bahawa adalah penting untuk kita meluangkan masa membaca walaupun untuk 10 minit kerana ia dapat mendorong minat membaca. Jom Baca 10 minit adalah langkah awal komitmen semua pihak terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan. Jadi pentingnya kita menjadikan budaya membaca ni daripada mak bapa, anak, cucu semua nak kena baca 10 minit. 10 minit akan memberi perbezaan yang sangat ketara. Kalau 10 minit satu hari pun kalau dah dah 60 tahun umur, berapa puluh minit tu? Bertahun tu. Jadi itulah dia. Ya, budaya membaca ni sangat digalakkan. Dengan membaca ia dapat menghilangkan tekanan kerja dan berkemungkinan dapat mencana idea baru atau menyelesaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya berkaitan aktiviti pembacaan. Dia pula suruh cerita pula apa yang saya baca dalam speech pada pagi ini. Berat tu. Jadi ada yang suka membaca bab politik. Jadi saya ni oleh kerana saya adalah bidang civil apa ni perkhidmatan awam dan saya ni suka membaca bab politik, bab sejarah. Jadi saya punya pembacaan semualah bab-bab sejarah dan bab-bab politik. Saya suka bab perang Syria, saya suka bab Middle East punya affair, saya suka tentang foreign relationship between US dengan China, Malaysia dengan the Asian countries. Jadi yang anak-anak muda, jangan you baca love story punya buku. Tak, belum sampai masanya, dik. You bacalah buku-buku tentang National Geographic ke, buku-buku tentang engineering ke. Jadi inilah buku-buku. Dan untuk mak-mak ni atau kakak-kakak, dia baca buku tentang pemasak lah. Pokok dia kena baca 10 minit. Yang pokok baca 10 minit ni sangat penting kerana dia akan menambah pengalaman. Jadi saya baca buku tentang pentadbir dan politik di Malaysia. Jadi kebetulan sekarang ni tak ada menteri, jadi saya boleh kasar lah. Tak ada menteri, tak ada apa. Jadi dia, saya baca buku tentang politik di dan pentadbir di Malaysia oleh Haji Yahya Abdullah. Jadi dia menceritakan tentang keadaan politik di Malaysia, keadaan pentadbir di Malaysia, di mana kita sebagai pentadbir kena dengar cakap politik. Politik tahu bagi arahan saja, pentadbir macam-macam dogaan. Dan kita selalunya diarah membuat the impossible. Dan kita ni macam jentera, macam kereta, start kereta jalan, start kereta jalan. Tapi not easy lah, yeah? Jadi dalam sebagai pentadbir kita ada etika-etika yang perlu kita patuhi. Kita ada prosedur-prosedur yang perlu kita patuhi. Kita ada rules and regulation yang kita patuhi. Manakala pihak politik atau pemimpin politik, dia nak cari populariti, dia nak kena jaga penyokong-penyokong dia, dia nak kena memuaskan penyokong-penyokong dia. Umpamanya kalau warga kota ni, dia memerlukan apa? Dia memerlukan rumah yang selesa, dia perlu infrastruktur yang secukupnya, dia memerlukan pengangkutan awam yang efisien. Jadi dia tahu semua dia nak. Dan kepada pentadbir pula, kita kena pecah kepala kita lah bagaimana nak cari duit untuk melaksanakan projek-projek tersebut. Yang ini, pada hadirin sekalian,
Tugas memupuk minat membaca bukan terletak di bawah setiap guru sepenuhnya. Jadi kita tak boleh bergantung pada cikgu-cikgu untuk meminta kita membaca. Ibu bapa sepatutnya memainkan peranan memastikan anak menjadi generasi yang suka membaca dan mempunyai ilmu pengetahuan tertinggi. Dan anak-anak perlu dibentuk sejak kecil lagi. Ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kita kena dengar cakap ayah, kena dengar cakap ibu. Apa yang ayah dan ibu kata tu sebenarnya kalau kita ikut memang kita selamat. Mana ibu dan bapa sebagai penggerak, kita nak kena minta anak-anak kita membaca, membaca dan membaca, terus membaca. Apa lagi nak buat? Kalau pelajar-pelajar kalau tak baca, saya tak tahu apa nak buat. Membaca dan main saja, itu ya. Tapi kalau kat rumah, membaca. Dudukkan dalam bilik itu. Kalau mak suruh masak, tak ada mak. Ini tugas saya membaca saja. Itu yang awak jawab. Itu tugas saya dah kahwin besok, saya akan masak. Jadi, ibu bapa juga bertanggungjawab untuk menjadi contoh teladan kepada anak-anak dengan mempamerkan sifat suka membaca dalam diri mereka. Anak-anak perlulah dibiasakan dengan aktiviti membaca dan mengikut program-program yang berkaitan dengan pembacaan dan ketepikan sedikit pembelajaran bulanan untuk mana peruntukkan sedikit belanja setiap bulan itu untuk membeli buku-buku yang kita minati lah. Para hadirin sekalian, menjedari keperluan terhadap pembacaan dan manfaat yang diperolehinya, DBK telah menubuhkan perpustakaan Kuala Lumpur dengan rangkaian-rangkaian perpustakaan cawangan yang terdapat di merata tepat, umpamanya di PPR Projek Perumahan Rakyat dan Perumahan Awam. Pada tahun 2018 saja, sebanyak 6 perpustakaan lagi akan dibangunkan di PPR dan PE seperti di Pekan Kepong, Sri Kelantan, Sri Sarawak, Pudu Ulu, pinggiran Bukit Jalil dan Masjid Ar-Rahimah. Jadi kita sekarang dah banyak perpustakaan di PPR dan PE. Dan 13 rangkaian perpustakaan ini akan sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa untuk menampung keperluan terhadap bahan bacaan penduduk Kuala Lumpur. Memang saya telah pergi di beberapa perpustakaan di BKL, di PPR dan PE ini. Memang lengkap, moden dan memang suasana untuk membaca itu memang sesuai di dalam perpustakaan yang kita sediakan itu. Pihak perpustakaan sentiasa memastikan bahan-bahan bacaan yang disediakan adalah dari bahan bacaan yang berkualiti dari segi kandungan dan fizikalnya. So hopefully kita dapat mengadakan program seperti ini lagi, bukan saja tunggu tahun hadapan, mungkin 5-6 bulan lagi kita buat lagi di lain tempat, mungkin di perpustakaan pula. Jadi untuk menarik, kita ada perpustakaan baru di Danau Kota yang baru kita rasmikan, dan kita akan tambah lagi bahan-bahan bacaan untuk semua golongan dan dalam pelbagai bidang. Akhir kata, tamat tanam tanah minat membaca di dalam diri dan jadikan rakyat yang berpengetahuan dan bijak menyuarakan pandangan dan terdapat yang pernah berlandaskan fakta yang tepat. Semoga pelaksanaan program ini dapat memupuk minat membaca di kalangan warga kota sekaligus menjadikan perpustakaan tetap relevan dalam masyarakat. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program ini. Sambutlah
perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca gaya wawasan. Berandai-andai, alam buku-buku Henry. Bacalah sampai-sampai buku-buku berbaca ilmu. Santan lemak manis, santan pelaku muda. Jangan anak menangis kalau anak belum membaca. Lantau kawasan, mari kawan, kita membaca, kita membaca. Mari silakan, simba ilmu dengan membaca. Open up your mind.